tour, aku bakal kasih lihat isinya multi toys Kelapa Gading ke kalian semua. Oke, sebelum aku lanjut videonya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku sekarang. Buat yang belum subscribe channel GITOW, tau. Kalian kalau aku nggak sendiri, aku bareng Oke, jadi hari kita mau dari DX, tapi pasti nggak bakal kita lihat DX doang, karena di sini banyak banget. Oke, langsung aja kita masuk. Banyak satu ya? Ya, oke. Gede banget. Size-nya. Wow, gila, ini pala bisa diputer gak? Gak bisa ya? Kayaknya gak boleh. Ini kalau patah gue bayar 10 juta nih. 72 juta. 72 juta bisa beli Steve. Iya, bisa bawa pulang ya. Ini buat cewek-cewek yang masih jomblo ya. Kalau misalnya gak bisa nemu pasangan, bisa bawa pulang ini. 72 juta only. American S. Iya, American S. Jangan dia. Ah, ini kurang nih, esnya tuh kurang bentuk. Tahu nggak? Kita di sini nggak cuma ada 2 lantai, tapi ada 3 lantai. Ah, masa? Sama atap. Iya, mantep kan ada 3 lantai. Makanya kita harus bedah selengkap-lengkapnya. Bedah rumah ya. Bedah multi. Kalau sebelah gerbek kita bedah. Kita bedah. Beda. Karena saya rapi lagi enggak multi. Oke, guys. Jadi ini yang jaga toko di Multi Toys Gading ya. Ini kok Ayu. Jadi kalau bisa mau belanja di Multi Toys Gading. Bisa juga, bisa diskon ya. Iya, bisa diskon, nanti komennya itu. Ayo ya. Ini tangga ke lantai 2 apa gimana nih? Tangga ke lantai 2. Oh iya. Soalnya belum bisa dari lantai 1 langsung ke lantai 3. Ini tangganya bisa dibeli juga apa gimana? Nggak bisa. Oh nggak bisa, kayak gue collectible gitu. Kok garing banget sih, tolong. Please. Wah gila. Wow. Gede banget. Ini kok tuh lebih besar daripada si project yang lebih besar. Iya. Lantai terakhir. Penghujung acara ini ya. Lantai terakhir. Dan ini aku memang benar-benar belum pernah ke lantai 3. Sama aku juga baru tahu ada lantai 3 tuh, baru tahu gue sebenarnya. Khusus di video selama ini eksklusif lantai 3 kita kuak semuanya. Langsung. Ini kayak silet. Kayak. Leh, luas banget, Leh. Oh my god. Ini bisa buat bulat kali ya. Wah. Waduh, ini luas banget. Wah. Wah. Ada bapaknya Gamora. What? Ada si Om. Oh gila, si Om gede banget ya ini. Lihat gambarnya ternyata mirip asli banget sih. Iya. Batu-batunya tuh bening banget tuh. Nyala-nyala gitu ya. Dan buat kemarin itu pas di Jogja, ini bongkarnya susah banget. Susah banget gimana bongkarnya? Ini harus ada kalian khususnya buat bongkarnya per part gitu. Per part? Sampai 15 orang yang bantuin. Bawahnya pakai kontainer. Ini khusus buat yang di Jogja kemarin di Touch Project. Ini parah sih. Lihat nih. Ini nomor 4 dari berarti ada 222 sesi lagi. Di seluruh dunia ada 221 lagi. Lo tau gak harganya berapa? Berapa? 125 juta. Wah, ini dijual. Iya, ini 125 juta. Dijual. Jadi 125 juta itu juga dijual. Tak siapa yang minat sih. Kalau ada yang minat. Kalau ada yang minat boleh tuh guys, 125 juta nih. Dirakitin. Free ongkir gak? Free ongkir gak? Free ongkir kali ya. Buat yang di daerah Jakarta. Iya, bisa. Kalau daerah Jakarta bisa diantar langsung. Kayak tawa aja kita. Iya, kayak tawa ya. Tiket yang punya kayaknya. Amin. Mohon tidak menyentuh patung. Sentuh. Patch. Itu masih banyak ya, sudah cuci. Oh, tidak semua kita sentuh.
Semangat mas. Buset. Gila. Ada yang mau ngambil Infinity Gauntlet? Ini emang laku banget di sini guys. Parah. Tidak boleh menyentuh lagi. Boleh lah. Dari jari gue. Ya ini enak nih buat tempat review nih ya. Tapi ini khusus authorized personal only. Sombong banget gue. Oke guys, itu tadi tour kita berebut-rebut multi dari lantai 1 sampai lantai 3. Jadi dari semua barang-barang yang ada di sini, kalian tulis aja di kolom komentar barang apa yang menarik buat di review sama Gita atau sama Kyle. Karena habis ini kita bakal review lagi. Yang Thanos. Oh. Gitu gimana? Kita nggak bisa bongkar berdua, Le. Kita butuh bantuan banyak kalau kita butuh mas-mas yang banyak ya. Oke. Jadi 10. Bantu kami. Oke, okay, jadi jangan lupa buat like video ini. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Tonton video gua di channelnya Kyle. Makasih buat Kyle yang udah nemenin gua dari nanti sampai nanti. Tapi juga kita yang udah membiarkan gua untuk sebebas-bebasnya di sini. Walaupun gak terlalu bebas, saya mau masih bawa pulang. Oke, okay, ya, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa terus support kita. Dadah!